giveaway untuk dua orang pemenang yang beruntung dengan syarat satu, subscribe channel ini. Yang kedua, tembusin video ini 200 like dalam 3 hari. Yang ketiga, komen nomor dana kalian ya teman-teman di bawah video ini. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin di channel Mencari Gratisan. Nah, pada video kali ini admin akan mencoba mereview sebuah aplikasi yang baru rilis pada hari ini. Jika kalian belum tahu aplikasinya, silahkan kalian tonton video ini sampai akhir, karena nanti saya akan melihatkan ataupun mereview sebuah aplikasi ini. Karena di sini kita bisa bermain gratisan teman-teman, kita mendapatkan bonus pendaftaran yaitu senilai Rp30.000. Jadi kalian simak video ini sampai akhir ya. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, ayo sama-sama dukung channel ini sampai tembus 10.000 subscriber. Maksudnya 10.000 subscriber. Nanti ketika sudah tembus, admin akan bagi-bagi dana kaget senilai total Rp500.000 teman-teman ya, dengan cara like video ini, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya, dan jangan lupa komen nomor dana kalian. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja menuju inti video kali ini. Let's go. Oke teman-teman, ketika nanti kalian mengklik link yang ada di kolom komentar, nanti kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini untuk mendaftar terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan ajarkan untuk cara mendaftar terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi jika kalian tertarik dengan aplikasi yang saya review, silahkan saja kalian gas. Jika tidak tertarik, silahkan saja kalian skip. Oke, di sini cara mendaftar. Yang pertama, untuk mengisi bagian paling atas, masukkan saja nama kalian di bagian kolom yang ini, kemudian masukkan nomor HP diawali angka 8 teman-teman, karena tidak usah pakai kosong, karena kalau nanti kalian pakai kosong itu tidak bisa mendaftar dan tidak bisa login teman-teman. Jadi kalian mendaftar pakai angka 8, tidak usah pakai kosong lagi untuk bagian nomor HP ini teman-teman ya. Nah, untuk referensi number itu nanti ketika kalian mengklik link yang ada di video ini ataupun di bawah video ataupun di kolom komentar, nanti untuk kategori referensi number ini udah terisi secara otomatis, jadi tidak perlu kalian isi teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya, masukkan kata sandi baru di bagian login password, dan untuk payment password itu beda lagi. Ini kata sandi yang paling bawah, ini kata sandi penarikan. Jadi kalian buat ini kata sandi penarikan, ini kata sandi login ataupun kata sandi pendaftaran teman-teman ya. Nah, jika sudah kalian isi semua, langsung saja kalian klik register now ya. Nah, kalau ingin mendownload aplikasinya, langsung kalian tap saja app download ini teman-teman ya. Seperti itu untuk cara mendaftar di website ataupun aplikasi yang bernama Atugas Vape ini teman-teman. Oke, jika sudah menuju tampilan seperti ini, langkah selanjutnya masukkan saja nomor HP yang kalian buat tadi ketika mendaftar, diawali angka 8. Kemudian langkah kedua, masukkan kata sandi yang kalian buat tadi ketika mendaftar juga teman-teman. Oke, jika sudah kalian isi semuanya dengan baik, langsung saja kita klik login yang berada di sini teman-teman ya. Oke, kita sudah berhasil masuk ke dalam tampilan aplikasi yang bernama Atugas Vape ini teman-teman ya. Nah, di sini bisa kalian baca grup profil aplikasi ini, perkenalan proyek, VIP zone, dan promo ini ya teman-teman ya. Nah, ini masih bahasa Inggris, bisa kalian ubah dengan bahasa Indonesia dengan cara kalian klik saja logo negara kita yaitu negara Indonesia. Nanti secara otomatis bahasa yang berada di sini akan berubah menjadi bahasa Indonesia teman-teman ya. Ini udah berubah ya.
Oke, di sini sebelum saya lanjutkan cara bermain ataupun membereskan misinya, kita klik dulu menu milikku yang berada di bawah pojok kanan. Kita klik saja untuk memasukkan akun Dana. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi di awal video, kita mendapatkan bonus yaitu 30.000 dan fungsinya ini untuk modal kita bermain di aplikasi ini. Jadi kita diberi 30.000 untuk membereskan misi. Jadi kita bisa membeli misi seharga 30.000 dengan bonus yang kita dapatkan mendaftar di aplikasi ini. Dan kita berada di level 0 ya. Tingkat anggota kita di level 0. Jadi di sini untuk memasukkan akun Dana terlebih dahulu tinggal kita klik saja menu profil saya yang berada di sini. Lalu kemudian langsung kita klik kartu bank, teman-teman ya. Nah, di sini tinggal kalian masukkan saja nama bank kalian, nomor kartunya. Kalau nomor kartu ini nomor Dana kita diawali 859, lalu diikuti nomor kita yang ada di aplikasi Dana, teman-teman ya, seperti itu. Nah, jika sudah, langkah terakhir yaitu nama pemilik akun. Nah, ini masukkan nama kalian sesuai di akun Dana kalian, teman-teman ya, jangan sampai salah. Kemudian kalian periksa lagi apakah sudah betul semua yang kalian isi. Jika sudah betul semua kalian isi, langsung kita klik saja tulisan menentukan ini untuk menyimpan secara otomatis ataupun secara manual, teman-teman ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jika ingin membuat foto profil, langsung kalian tap saja ubah avatar ini, teman-teman ya, seperti itu. Oke, di sini kita langsung saja untuk cara membereskan misi di aplikasi Atugas VIP ini. Nah, kita pergi aja ke menu tugas yang berada di sini untuk membereskan tugas ataupun misi. Nah, di sini ada level pendek casual itu harganya 30.000, setara dengan modal kita yang kita dapatkan ketika mendaftar. Kita mendapatkan 30.000, dan di sini ada yang kopi Starbucks itu harganya 100.000, itu otomatis kita harus depo, dan yang ini harus depo, yang ini ada harus depo. Jadi di sini ada komisinya, teman-temannya. Untuk yang gratisan itu komisinya 195. Untuk kopi Starbucks ini yang harganya 100.000 ini komisi yang kita dapatkan 700 komisi. Mouse gaming Logitech ini komisi yang akan kita dapatkan 7.500 dan harganya 1 juta, teman-teman ya. Nah, di sini mumpung saldo kita bermodal kita 30.000 dengan secara bermain gratisan, kita klik saja langsung yang harga 30.000 ini dengan cara pilih, teman-teman ya. Pilih, dan komisi yang kita dapatkan ini dan proporsi kita dapatkan 0,65%. Kita klik pilih saja langsung. Jadi di sini misinya hanya mengklik pesanan saja, teman-teman ya. Nah, di sini sebelum kita membereskan misinya, kita baca-baca aja dulu di sini, teman-teman. Kalian baca-baca. Jika sudah kalian baca-baca, langsung kita klik lakukan pemesanan. Oke, di sini kita tunggu sampai garis kuning ini penuh, maka nanti kita akan mendapatkan komisi. Dan ini sudah selesai, teman-teman. Dan kita lihat saldo kita menjadi 30.000 lebih, teman-temannya, seperti itu. Dan total tugas 1 dan tugas harian 1. Nah, kita lihat di sini berapa misi yang kita dapatkan untuk bermain per hari. Untuk yang gratisan kita klik lagi pilih, apakah bisa lagi mengklik pesanan. Kita klik lakukan pesanan. Oke, kita tunggu, teman-teman. Jadi kalian bereskan, tinggal cara membereskan misinya hanya seperti ini saja lah. Udah selesai, teman-teman ya. Dan di sini saldo kita sudah naik, dan tugas kita terlihat di sini udah dua tugas yang udah kita bereskan. Jadi seperti itu, tinggalkan klik menu tugas, lalu kalian pilih misi sesuai saldo kalian ataupun Dana kalian ataupun saldo kalian, teman-teman ya. Klik pilih, lalu kita klik lakukan pemesanan, seperti itu ya. Nah, kalian tunggu kuning-kuning ini penuh, lalu selesai. Kita tunggu, kita lihat saldo kita akan bertambah dan total tugas akan terlihat di menu ini, teman-teman ya, seperti itu. Oke, di sini jika ingin membeli yang berada yang di sini, yang harga 100.000, yang harga 1 juta, itu harus deposit dulu, teman-teman. Dan semakin tinggi ya punya kalian, makin semakin banyak pula sekali satu klik itu kalian dapatkan, teman-teman, seperti itu. Nah, jika ingin membeli yang kopi Starbucks ini, itu kalian harus membayar 100.000. Jadi kalian harus deposit dulu. Dan di sini saya ajarkan untuk melakukan cara deposit. Klik saja milikku yang berada di bawah ini. Untuk cara melakukan isi ulang, kalian klik saja isi ulang yang berada di sini.
ya teman-teman, tapi itu terserah kalian ya. Jika ingin melakukan isi ulang, saya sarankan kalian deposit dengan dana bebas dan deposit kecil saja, tidak usah besar. Jadi jika kalian berani deposit, itu berarti kalian berani menerima resiko seperti itu. Itu tak gitu, resiko ditanggung sendiri ya teman-teman. Kami hanya mereview. Kalau kalian ingin bermain gratisan, silakan, karena di sini rabatnya jalan teman-teman ya. Jika sudah tampil seperti ini, langsung kalian masukkan saja jumlah yang ingin kalian isi ulang, misalnya 100.000. Nah, lalu kalian pilih metode isi ulangnya, bisa kalian pilih lalu masukkan kata sandi pembayaran ataupun kata sandi penarikan kalian. Sewaktu mendaftar, kalian masukkan saja di sini. Oke, jika sudah, langsung kalian ikuti saja step by stepnya ya teman-teman, seperti itu. Klik menentukan, kita tunggu ya. Jadi cara isi ulangnya sangatlah mudah, sama seperti aplikasi-aplikasi lain untuk cara melakukan isi ulang. Nah, di sini bisa kalian screenshot lalu kalian isi ulang teman-temannya, seperti itu. Jadi cukup seperti itu aja sih teman-temannya untuk cara isi ulangnya. Dan di sini berapa sih minimal penarikannya? Di sini kalian klik saja menu pengunduran ini untuk melakukan penarikan. Jadi minimal penarikannya itu 1 juta teman-teman. Wow. Itu wah, mati sekali kita mengumpulkan saldo sampai 1 juta ya teman-teman. Jadi itu memang kenyataan di aplikasi ini, minimal penarikannya 1 juta teman-teman ya. Di sini masukkan jumlah penarikan kalian di atas 1 juta dan masukkan kata sandi penarikan, dan kita kena biaya 15%. Lalu kemudian jika sudah kalian isi semua, langsung kita tap saja menentukan ini teman-teman ya, seperti itu. Jadi minimal penarikannya di sini 1 juta teman-teman, seperti itu. Masukkan kata sandi pembayaran, lalu nanti di sini kita kena biaya admin ataupun 15% teman-teman ya, seperti itu. Oke, bagaimana sih cara melakukan ataupun cara mendapatkan komisi tambahan dengan cara mengundang teman? Di sini kalian klik saja menu tim ini atau menu bagikan ini, kalian klik saja menu bagikan, lalu kalian tebarkan ke media sosial kalian dengan cara klik salin ini. Lalu ini nomor kode referral kalian. Ketika ada yang memasukkan kode referral dan mendaftar dengan link yang kalian bagikan, maka kalian nanti mendapatkan komisi tambahan. Dan di menu tim ini nanti akan terlihat orang-orang yang kalian undang itu berapa. Di sini akan terlihat ya cuy, seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini tutorial yang bisa kami review. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah dari kami, mohon dimaafkan. Kalau kalian ingin mempunyai apa, ingin bertanya, silakan saja kalian tanya pada CS admin ini. Jika ingin bertanya tentang aplikasi yang kami review, dengan cara klik saja layanan online ini, nanti kalian akan diarahkan langsung ke Telegram ataupun WhatsApp CS yang berada di sini. Kalian klik saja menu layanan online, nanti kalian akan diarahkan teman-teman ya untuk bertanya ataupun terserah kalian ya. Nanti apa yang kalian tanya, insya Allah mereka akan jawab teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini tutorial yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.